Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Bertemu kembali hari ini bersama Ibu Kiki, Ibu Hesti, dan Pak Firdaus, yaitu Bapak dan Ibu guru kalian yang mengajar di kelas 3A, B, dan C. Walaupun dalam kondisi daring atau pembelajaran jarak jauh, namun kita harus tetap semangat belajarnya ya. Sebelum belajar dimulai, marilah kita berdoa. Marilah kita mengangkat kedua tangan kita untuk membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan karuniakanlah aku kepahaman. Amin. Dan untuk siswa yang beragama non-muslim, silakan berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi kelas 3 hari ini yaitu tema 4, kewajiban dan hakku. Subtema 4, kewajiban dan hakku sebagai warga negara, pembelajaran keempat. Marilah kita belajar hari ini dengan penuh semangat ya. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu 1. Siswa dapat menemukan ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah sederhana dengan tepat. 2. Siswa dapat menceritakan pengalaman cara memilih jajanan yang sehat dengan tepat. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia dan PPKM. Pelajaran pertama, Bahasa Indonesia. Ayo mengamati, amatilah gambar berikut ini dengan teliti. Nah, di sini ada gambar sampah berserakan di ujung jalan. Nah, masalah apa yang kamu lihat pada gambar? Bagaimana pendapatmu? Sampaikan saranmu kepada teman-temanmu. Pendapat dan sarannya. Yang pertama, pendapat. Gambar tersebut mencerminkan keadaan lingkungan yang kotor karena sampah berserakan, menumpuk dan tidak dirapihkan. Sarannya, sebaiknya sampah dibuang pada tempat yang semestinya. Sampah dirapihkan supaya tidak berserakan. Jika sampah sudah penuh di tempat sampah, sebaiknya dibuang ke TPA atau tempat pembuangan akhir. Nah, ini sarannya ya. Jadi, dari gambar yang sudah kita baca dan sudah kita lihat, sarannya yaitu kita harus membuang sampah pada tempatnya. Ayo membaca. Bacalah teks berikut, kemudian temukan kalimat yang menunjukkan masalah dan saran. Jalan yang bersih. Benny dan teman-temannya pulang sekolah bersama-sama. Mereka melewati jalan umum. Jalan umum itu tampak kotor. Di sudut jalan ada tumpukan sampah yang menggunung. Sampah juga berserakan di sepanjang jalan. Tukang jajanan membuang sampahnya di pinggir jalan. Mereka sedih melihat kondisi jalan. Benny ingin jalanannya terlihat bersih. Semua warga seharusnya mengurangi produksi sampah. Mereka juga seharusnya membuang sampah pada tempatnya. Sampah seharusnya diolah menjadi barang yang berguna. Benny ingin mengajak teman-temannya peduli sampah. Nah, dari teks ini ada masalah dan cara menyelesaikan masalahnya. Maksud dari mengurangi produksi sampah itu, sebaiknya
jika kita belanja, kita tidak menggunakan plastik lagi, tapi kita sudah menggunakan kantong yang terbuat dari bahan atau tote bag. Kemudian, jika kita minum, kita tidak menggunakan botol plastik atau sedotan plastik. Kita dapat menggunakan sedotan yang terbuat dari stainless. Kemudian, kita dapat minum menggunakan botol minum milik sendiri yang dibawa dari rumah. Dan selanjutnya, sampah itu bisa diolah menjadi barang yang berguna. Contohnya, botol minuman itu bisa digunakan menjadi pot. Atau plastik bekas kopi itu juga bisa digunakan sebagai alas, kemudian sebagai tas, dan sebagainya. Nah, dari teks yang sudah kita baca, ada masalah dan sarannya atau cara penyelesaiannya. Adapun masalahnya yaitu jalan umum itu tampak kotor. Sarannya, semua warga seharusnya mengurangi produksi sampah. Masalah yang kedua, di sudut jalan ada tumpukan sampah yang menggunung. Sarannya, mereka seharusnya membuang sampah pada tempatnya. Kemudian masalah yang ketiga, sampah juga berserakan di sepanjang jalan. Maka sarannya, sampah itu seharusnya diolah menjadi barang yang berguna. Kemudian nomor 4, masalahnya tukang jajanan membuang sampahnya di pinggir jalan. Nah, sarannya kita dapat menegur abang tukang jajanan untuk membuang sampah di tempat sampah atau di tempat sampah yang sudah disediakan oleh pemerintah. Ayo menulis, bersyukurlah memiliki jalan umum, maka jagalah jalan di lingkungan agar tetap bersih. Nah, anak soleh dan solehah, tugas pertama bahasa Indonesia, isilah titik-titik di bawah ini dengan benar. Nomor 1, masalah yang ada pada gambar halaman 158 yaitu titik-titik-titik. Nomor 2, sampah yang berserakan harus segera di titik-titik-titik. Seharusnya diapain ya kalau sampah sudah berserakan? Kemudian nomor 3, membuang sampah sebaiknya pada titik-titik-titik. Nomor 4, sampah seharusnya diolah menjadi barang yang titik-titik-titik. Nomor 5, Benny melihat tumpukan sampah di pinggir jalan. Saran untuk Benny yaitu titik-titik-titik. Pelajaran kedua, PPKN. Tulislah kewajiban dan hak berkaitan dengan jalan umum. Nah, tadi di bahasa Indonesia kita sudah membahas tentang jalan umum yang dilewati Benny. Adapun kewajiban dan hak yang berkaitan dengan jalan umum. Nah, pertama kewajibannya yang berkaitan dengan jalan umum yaitu 1. Mematuhi peraturan lalu lintas. 2. Menghargai pengendara sebagai pengguna jalan lain. 3. Menghargai pejalan kaki yang hendak menyeberang. Nah, walaupun di jalan, kita harus tetap saling menghargai ya. Tidak boleh arogan atau sombong dalam mengendarai kendaraan. Yang 4. Tidak mengebut di atas batas kecepatan yang sudah ditentukan. Nomor 5. Membawa surat kelengkapan berkendara seperti SIM dan STNK, terutama kendaraan bermesin atau bermotor ya. Biasanya kendaraan motor atau mobil itu ada SIM dan STNK-nya, surat izin mengemudinya, dan surat tanda nomor kendaraan. Nomor 6, memakai alat pengamanan berkendaraan seperti helm atau sabuk pengaman. Nomor 7, tidak ugal-ugalan yang bisa menyebabkan pengendara lain atau membuat celaka pengendara lain. Nomor 8, mendahulukan kendaraan emergensi seperti ambulan dan pemadam kebakaran. Jadi, jika ada ambulan atau pemadam kebakaran lewat, sebaiknya kendaraan kita itu menepi dulu ke sebelah kiri ya, memberi jalan untuk pengendara ambulan atau pemadam kebakaran.
Selanjutnya, adapun hak yang berkaitan dengan jalan umum, yaitu 1. Berkendara di jalan umum dengan bebas. Nah, kita dapat berkendara di jalan umum dengan bebas namun tetap sopan, ya. Kemudian nomor 2, kita berhak berjalan di jalan umum dan menggunakan trotoar. Ya, sebaiknya kalau kita berjalan kaki, kita berhak berjalan kaki di trotoar. Yang ketiga, mendapat perlakuan yang nyaman oleh pengendara lain saat berada di jalan umum. Nomor 4, mendapat fasilitas jalan umum yang baik dan tidak berlubang atau membahayakan. Nomor 5, menggunakan jalur khusus sepeda. Nomor 6, menggunakan jalur khusus tunanetra. Nomor 7, menggunakan dan menyeberang di jembatan penyeberangan atau zebra cross. Ayo bercerita, kamu memiliki pengalaman menjalankan kewajiban dan hak berkaitan dengan jalan di lingkunganmu. Ceritakan salah satu pengalamanmu di depan kelas. Nah, contoh cerita pengalaman kewajiban dan hak yang berkaitan dengan jalan di lingkungan. Saat pergi bersekolah, saya selalu diantar oleh ibu menggunakan sepeda motor. Sebelum berkendara di jalanan, ibu selalu mengingatkan saya memakai helm. Memakai helm adalah satu kewajiban setiap pengendara sepeda motor saat berkendara. Memakai helm dapat melindungi kepala dari benturan saat kecelakaan. Selain itu, mencegah ditilang polisi lalu lintas, sehingga saya dan ibu dapat berkendara dengan aman dan nyaman. Ayo berlatih, Benny bertemu tukang jajan keliling saat pulang sekolah. Benny suka jajan, tetapi ia sangat hati-hati dalam memilih jajanan. Ia tidak akan jajan sembarangan. Ia harus menjadi anak yang sehat dan kuat. Benny memilih jajanan yang sehat. Bagaimana cara memilih jajanan yang sehat? Amati pernyataan berikut. Kemudian beri tanda checklist jika menyatakan makanan sehat. Dan beri tanda silang jika menyatakan makanan tidak sehat. Nomor 1, makanan digoreng dengan minyak bekas berwarna coklat. Nomor 2, makanan tertutup rapat. Nomor 3, makanan terbuka. Nomor 4, makanan dibungkus koran. Nomor 5, makanan terlalu manis. Nomor 6, makanan bersih. Nomor 7, makanan masih segar. Nomor 8, makanan sudah basi. Nomor 1, makanan digoreng dengan minyak bekas berwarna coklat itu termasuk makanan yang tidak sehat. Sebaiknya kita menggoreng makanan itu dengan minyak yang masih baru, jangan yang bekas, ya. Nomor 2, makanan yang tertutup rapat termasuk makanan sehat. 3, jika makanan terbuka itu makanan sudah tidak sehat karena biasanya sudah dihinggapi lalat atau sudah berdebu. Nomor 4, makanan dibungkus koran itu tidak sehat. Kenapa? Karena dia dibungkus dengan koran yang ada tintanya dan bekas tulisannya. Jadi itu tidak baik untuk makanan. Nomor 5, makanan terlalu manis juga itu tidak sehat karena bisa menyebabkan sakit gigi atau mendatangkan penyakit lainnya. Nomor 6, makanan bersih termasuk makanan sehat. Makanan masih segar termasuk makanan sehat. Dan makanan sudah basi itu tentu bukan makanan yang sehat karena dapat menyebabkan kita sakit perut. Ayo mencoba, mendapat jajanan sehat merupakan hak setiap anak. Benny sangat berhati-hati memilih jajanan. Benny selalu memeriksa kemasan jajanan yang ia beli. Pernahkah kamu mengamati kemasan jajananmu? Amatilah kemasan jajanan di bawah ini. Kemasan jajanan mana yang menurutmu paling baik? Ceritakan pengalamanmu ketika mengamati kemasan jajananmu. Apakah makanan itu baik untuk kesehatanmu? Jadi kita harus
melihat ya di kemasan makanan tanggal kadaluarsanya. Jika sudah lewat batas tanggal kadaluarsa, maka sebaiknya kita tidak mengkonsumsi makanan itu. Nomor 1, gambar 1, jajanan dikemas dengan koran merupakan kemasan yang kurang baik karena koran tidak menjamin kebersihan jajanan, malah membuat terkontaminasi kuman dan bakteri, terutama koran yang dipakai koran bekas. Gambar yang kedua, jajanan dikemas tidak rapat atau tidak membungkus seluruh permukaan jajanan, sehingga masih ada celah untuk kuman penyakit hinggap di permukaan jajanan tersebut. Gambar yang ketiga, jajanan dikemas dengan kemasan plastik yang rapat. Kemasan ini adalah kemasan yang baik dan jajanan tidak terpapar lingkungan luar. Kemudian gambar 4, jajanan dikemas dengan aluminium foil. Kemasan ini adalah kemasan yang baik dan jajanan tidak terpapar lingkungan luar. Sehingga bisa disimpulkan bahwa jajanan dengan kemasan yang baik adalah jajanan yang ada pada gambar nomor 3 dan nomor 4. Alasannya kemasan rapat dan jajanan terjaga keawetannya. Nah, sekarang anak-anak kerjakan tugas yang kedua ya, pelajaran PPKN. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar. Kewajiban kita terhadap jalan umum adalah titik-titik-titik. 7. Hak kita terhadap jalan umum yaitu titik-titik-titik. 8. Makanan yang sehat akan menjadikan tubuh titik-titik-titik. 9. Makanan yang digoreng dengan minyak bekas berwarna coklat termasuk jajanan yang titik-titik-titik. Nomor 10. Makanan yang dibungkus dan tertutup rapat merupakan jajanan yang titik-titik-titik. Baiklah anak-anakku semuanya, materi pembelajaran keempat hari ini telah selesai. Dengan mengucapkan kata Alhamdulillahirrabbilalamin, selesai sudah materi hari ini, yaitu subtema 4 tentang kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Mudah-mudahan ilmu yang didapat hari ini bisa bermanfaat dan dapat diamalkan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.